Lalu pecinta militer yang perutnya sudah keroncongan minta diisi, tetap sabar dan semangat bos dalam menjalani puasa. Semoga berkah dunia akhirat, amin. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI telah selesai menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian atau conversion 1 daripada 3 pesawat pengangkut CN-235 milik Tentera Udara Diraja Malaysia kepada varian Maritime Surveillance Aircraft atau MSA. Alhamdulillah, tentunya ini bisa membuat para penggemar berita militer Malaysia senang dan semangat luar biasa bos. Dipetik sebagai berkata oleh portal pertahanan antara bangsa Chinese, kerja-kerja pengubahsuaian 2 lagi pesawat pengangkut itu kepada varian MSA dijangka selesai pada bulan April dan Mei tahun ini. Portal itu juga berkata bahwa PT DI telah menyerahkan suplemental tipe sertifikat atau STC yang diperlukan untuk kerja-kerja pengubahsuaian pesawat pengangkut CN-235 kepada varian MSA kepada TUDM pada pameran DSA 2022 yang baru saja berakhir minggu lepas bos. STC sendiri adalah sijil yang dikeluarkan apabila pemohon telah menerima kelulusan daripada Federal Aviation Administration atau FAA untuk mengubah suai produk aeronautik daripada reka bentuk asalnya. Menurut PT DI, sebagaimana dipetik oleh Channels, kerjasama di antara IDAA, sebuah agensi di bawah Kementerian Pertahanan Negara itu, dengan pihak DGTE, Kementerian Pertahanan Malaysia, telah membantu dalam memperoleh STC untuk pesawat CN-235 kebanggaan TUDM itu, bos. Proyek menaik taraf 3 buah pesawat pengangkut CN-235 TUDM kepada varian MSA dibiayai langsung oleh Program Maritime Security Initiative atau MSI Kerajaan Amerika Serikat. PT DI bekerjasama dengan Integrated Surveillance and Defense INC atau ISD yang berpangkalan di Wilsonville, Oregon, Amerika Serikat dalam membekalkan dan mengintegrasikan Mission Management System atau MMS untuk ketiga-tiga unit pesawat CN-235-220 yang dimiliki oleh TUDM itu. Peralatan Mission Management System dipasang pada ketiga-tiga pesawat CN-235-220 TUDM termasuk FLIR atau Forward Looking Infrared. Beli radom di mana radar dom dipasang di bawah pesawat atau perut pesawat dilengkapi dengan search radar 360 derajat yang berkemampuan untuk mengesan sasaran-sasaran kecil sehingga 200 batu nautikal atau nautical mile. Selain itu, ia juga akan dilengkapi dengan Automatic Identification System atau AIS, Automatic Tracking System untuk mengenal pasti kapal-kapal bagi membolehkan ia mengenal pasti kedudukan objek-objek yang mencurigakan. Sungguh-sungguh jadi sangat luar biasa nantinya, bos. Pelaksanaan program naik taraf pesawat CN-235 itu akan membolehkan ia berkemampuan untuk melaksanakan tugas Intelligent Surveillance and Reconnaissance atau ISR. Dengan 3 buah pesawat CN-235 versi MSA itu, ia sekurang-kurangnya dapat menampung tugas-tugas yang sepatutnya dilakukan oleh Maritime Patrol Aircraft atau MPA yang dirancang diperolehi oleh TUDM. TUDM sendiri merancang untuk memperolehi sehingga 6 buah pesawat per ronda maritim atau MPA selaras dengan program CAP 55 atau Capability 2055. Bagaimana menurut Anda, Sobat Komando? Jayalah selalu,